Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pengawas di Kecamatan Regol, kebetulan di SDA Salam, dan hari ini menyaksikan secara langsung pentashihan tahfiz Quran SDA Salam untuk tanggal 13 sampai 14 Desember 2021. Alhamdulillah, ini program yang sangat luar biasa dan kami sebagai pengawas berharap kegiatan ini berlangsung di semua SD yang ada di Kota Bandung. Karena hal ini sangat bermanfaat sekali di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tercemarnya pendidikan agama, di tengah-tengah tercemarnya pesantren dan sebagainya, oknum yang tidak bertanggung jawab hari ini, dengan adanya kegiatan ini menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang luar biasa, yang sangat eksis, yang memperhatikan bagaimana perkembangan anak-anak masa depan dengan model Al-Quran, dengan kemampuan dia membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang senantiasa terbimbing dengan ajaran Al-Quran, dan tentu saja akan menjadikan kader bangsa, kader agama, serta kader perjuangan pelanjut estafeta kepemimpinan para guru-guru yang ada di SDA Salam ini. Saya sebagai pengawas PAI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan acungan jempol yang luar biasa. Selamat melangsungkan pentahsihan tahfiz Quran SDA Salam. Semoga berjalan lancar dan bisa diterima oleh masyarakat dan semakin maju dan jayalah SDA Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan yang luar biasa di Asalam, kegiatan yang mendukung program-program pemerintah Kota Bandung, yang mana kemarin Wali Kota meluncurkan gerakan Kota Bandung itu ada gelisan, gerakan literasi membaca dan menulis Al-Quran gitu ya. Di sini sudah diselenggarakan kegiatan tafsihan Al-Quran ya, di mana ini juga salah satu kegiatan yang luar biasa untuk mencetak generasi atau SDM di masa mendatang, masa emas sudah siap begitu ya, tinggal mungkin nanti menambah dengan menulisnya. Karena dengan menulis pasti akan membaca, tapi hanya membaca saja belum tentu bisa menulis. Jadi harus lengkap dua-duanya, ada menulis dan ada membaca. Kemudian yang sangat luar biasa sekali yaitu gerakan ini ditambah dengan
mengkolaborasi orang tua. Jadi orang tua tahu keadaan putra-putrinya di sini, sejauh mana perkembangan program Asalam sudah dilaksanakan oleh sekolah ini, dan mereka akan antusias sekali dengan gerakan ini. Jadi bisa menambah atau mengembangkan apa-apa yang sudah anak-anak kuasai bersama, berkat mungkin bimbingan dari Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih sekali ya atas bimbingan, dukungan orang tua, bimbingan dari sekolah, Bapak Ibu gurunya yang luar biasa, bisa memotivasi, bisa membekali peserta didiknya dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.